USS Amerika La-6 adalah kapal amfibi serang kelas Amerika milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini merupakan kapal keempat dalam sejarah Angkatan Laut AS yang bernama USS Amerika. Kapal ini dinamai untuk menghormati Amerika Serikat dan menghargai semangat patriotik bangsa. USS Amerika La-6 adalah kapal amfibi serang kelas Amerika pertama dari 3 kapal dalam kelasnya. Konstruksinya dimulai pada tahun 2009, dan kapal ini diresmikan pada tanggal 11 Oktober tahun 2014. Pembuatannya dilakukan oleh Huntington Ingalls Industries di Pascagoula, Mississippi. Kelas Amerika adalah kapal amfibi serang generasi baru yang menggabungkan kemampuan kapal induk helikopter dengan kapal amfibi. Kapal-kapal kelas ini dirancang untuk mendukung operasi pendaratan amfibi dan menyediakan fleksibilitas tinggi dalam membawa pasukan, peralatan, dan pesawat ke wilayah konflik atau bencana. USS Amerika La-6 memiliki dek penerbangan yang luas dan hanggar yang mampu menampung helikopter serang, helikopter serbu, helikopter transportasi, serta pesawat tilt rotor seperti MV-22 Osprey dan pesawat F-35B Lightning II. USS Amerika memiliki panjang sekitar 257 meter, lebar sekitar 32 meter, dan berat sekitar 44.000 ton pada beban penuh. Kapal ini dapat mengangkut hingga 1.687 marinir dan awak kapal, serta lebih dari 30 helikopter dan pesawat tilt rotor. Sebagai kapal amfibi serang, USS Amerika berperan penting dalam mendukung operasi militer dan kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Kapal ini dapat digunakan dalam berbagai tugas, termasuk operasi pendaratan amfibi, bantuan kemanusiaan, evakuasi kewarganegaraan, dan dukungan medis di wilayah yang terdampak konflik atau bencana. USS Amerika juga berkontribusi dalam menjaga kehadiran militer AS di wilayah-wilayah strategis dan mendukung kebijakan pertahanan nasional Amerika Serikat. JS Izumo adalah kapal induk helikopter kelas Izumo milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai JS Izumo. JS Izumo adalah kapal pertama dari kelas Izumo yang dibuat oleh Angkatan Laut Jepang. Kapal ini dipesan oleh JMSDF pada tahun 2009 dan kemudian mulai beroperasi pada tahun 2015. Nama Izumo diambil dari provinsi Izumo di Jepang yang terkenal dengan kebudayaan Shinto dan kuil-kuilnya. JS Izumo adalah kapal induk helikopter dengan desain amfibi yang dirancang untuk berbagai peran. Kapal ini mampu mengoperasikan helikopter angkut, helikopter anti-submarin, helikopter serbu, dan helikopter transportasi. Selain itu, kapal ini dapat digunakan untuk dukungan pendaratan amfibi dan operasi bantuan kemanusiaan. JS Izumo memiliki panjang sekitar 248 meter, lebar sekitar 38 meter, dan berat sekitar 27.000 ton pada beban penuh. Kapal ini dapat mengangkut sekitar 28 helikopter dan memiliki dek penerbangan luas untuk mendukung operasi helikopter. Kelas Izumo termasuk kapal yang lebih besar daripada kapal helikopter sebelumnya di JMSDF. Walaupun pihak Jepang menyatakan bahwa kapal ini digunakan untuk keperluan pertahanan dan operasi amfibi, namun kapal ini juga menuai beberapa kontroversi karena disinyalir memiliki potensi untuk dapat diubah menjadi kapal induk pesawat tempur jika diperlukan. Oleh karena itu, beberapa negara tetangga, termasuk Tiongkok dan Korea Selatan, menganggap kapal-kapal kelas Izumo sebagai ancaman potensial.